Hi guys, so welcome back ke channelnya Sindian. Jadi hari ini barusan Sindian itu tadi pagi ngeliat salah satu video dari Judy. Kalau kalian tahu, it's Judy time. Dia bikin challenge, bukan dia terinspirasi dari challenge orang lain, yaitu recreate your old makeup look challenge. Nah, itu kayak dia ngelihat videonya dia kayak 8 tahun yang lalu, terus habis itu dia coba untuk bikin ulang makeup tutorial itu. Nah, habis dia lihat videonya itu, Sindian terinspirasi banget untuk bikin hal yang sama. Dan Sindian rasa ini juga belum banyak yang ngelakuin. Jadi di sini Sindian mau ngetag YouTuber-YouTuber lama yang beauty yang Sindian tahu, anak-anak Indo beauty vlogger, you are in. Kalau misalnya kalian udah lama banget di YouTube, kalian coba lihat video kalian yang lama and please recreate that look, termasuk Minyo. Karena Sindian dan Minyo itu berjuang sama-sama waktu itu. Sindian juga inget banget Sindian, Minyo, dan waktu itu Sindian ketemu sama Ciketi. Sindian inget banget kita bertiga itu kayak kenal satu sama lain cuma di situ doang. Dan Sindian waktu itu kayaknya juga tahu Mega Gumelar. Sindian juga tahu Nessie Judge. Kalau kalian tahu, Sindian ngetek semua anak-anak IBV, terutama anak-anak lama, dan terutama Minyo harus wajib ngelakuin ini. Oke, okay? I challenge you, Minyo. Karena Sindian tahu zaman-zaman dulu Minyo itu videonya juga banyak banget yang makeup tutorial just like me, dan kita pernah collab kayaknya berapa tahun lalu, 2014 kalau nggak salah kita pernah collab, ya kan? Sindian udah buka YouTube-nya Sindian, di sini ada laptopnya Sindian. Jadi Sindian akan coba untuk recreate makeup itu lagi. So, yeah, wish me luck. Di sini judulnya prom look. Kalian bisa klik video itu dan lihat betapa polosnya Sindian yang kelas 2 SMA bikin video makeup tutorial. Okay guys, so without further ado, let's go. Oke, jadi pertama kali itu adalah Sindian kalau nggak salah tuh pakai pelembab dulu. Jadi Sindian mau pakai pelembab. Semua produk baru yang Sindian pakai yang updated, Sindian akan tulis di link di bawah. Jadi kalian bisa tahu. FYI, dulu tuh Sindian pakai pelembabnya tuh cuman kayak baby cream gitu. Oke, terus selanjutnya di situ Sindian tuh pakai foundation. Tapi foundationnya itu cream foundation yang sampai sekarang Sindian masih punya. Sindian mau tunjukin ke kalian. Sampai sekarang Sindian masih punya. Ini tuh sebenarnya Sindian nggak tahu dulu tuh kalau namanya BB cream. Jadi Sindian kayak ngaku-ngaku kalau ini tuh foundation. Padahal ini tuh BB cream dan ada SPF-nya 30 SPF. Dan Sindian sok-sokan bilang kalau misalnya nggak ada SPF. Tapi sekarang Sindian nggak punya. Jadi Sindian mau pakai foundationnya Sindian aja. Ini punyanya Anna Sui. Ini kayaknya yang foundation yang paling mending di Sindian. Jadi Sindian waktu itu tuh pakai stipple brush. Sindian akan pakai stippling brush lagi, tapi ini kayak dulu tuh pakai punyanya enggak tahu merek apa, dan itu sakit banget, nusuk banget. Ini punyanya Sigma. Dan di situ Sindian pakai teknik tap-tap gitu untuk bikin foundationnya lebih halus. Ya dulu tuh sebenarnya Sindian tuh pintar banget makeup. I just realized that I was so good at makeup that time. Sindian kayak wow, old Sindian, you're awesome. Oke, okay. Terus di leher juga. See, I'm pretty smart that time. Sudah, sekarang next Sindian itu kemarin pakai concealer gitu. Concealer cair, concealer cream juga. Di sini Sindian punya dua, punyanya NYX sama punyanya The Balm. Kapan lalu tuh Sindian pakai punyanya Skin Food. Jadi yang satu tuh kayak salmon kemerah-merahan, yang satu tuh lebih cerah. Jadi yang cerah Sindian mau pakai di sini. Ini ada salmon kemerah-merahan di sini. Sindian mau pakai di bagian bawah mata. Penggunaan concealernya Sindian, Sindian rasa tuh kayak nggak ada yang berubah. Karena Sindian udah tahu biasanya mana kemerahan, dan sampai sekarang kayak kemerahannya ya udah di situ-situ aja. Your eyes, redness around your nose, and where you need the coverage. Oke, jadi Sindian ngeblend pakai jari. Oke, Sin, oke. Say, yo, slow down. Tak pause. Selanjutnya di situ tuh pakai translucent powder. Itu jelas banget sih, Dian, mau jujur, itu sebenarnya bukan translucent powder, itu
powder foundation, tapi bentuknya kayak translucent gitu, kayak punyanya Bare Mineral. Kalau kalian tahu Bare Mineral foundation, dia bentuknya kayak gitu. Cuman itu brandnya Korea kalau nggak salah. Dan sebagai gantinya sini akan pakai The Real Translucent Powder. Ini dari punyanya Makeup Forever. Good. Terus ngapain Jin? Habis di blend. Oh, anyway, ini ternyata kuas yang sama. Wow, ini kuas yang sama dari kelas 2 SMA sampai sekarang. You did a great job. Brush. Oke, brow time. Jadi brow time ini pakai pensil alis warna coklat. Sindian udah siapin. Dan kayaknya di sini Sindian buat arch-nya itu agak tinggi, jadi kayak tipis dan agak arch gitu biar kelihatannya sok seksi-seksi gitu. Jadi kita akan recreate. Sindian enggak tahu bisa atau enggak karena alisnya Sindian tuh lagi dalam proses penebalan. Sindian memang mau nebelin. Jadi semoga jadinya tuh tipis dan nungkik gitu ya. Let's try it. I actually think I did that, but I don't know. Dan dulu Cynthia tuh gak tahu kalau ada yang namanya alis, apa, brow mascara, I don't know, so not gonna use it too, not cheating. Oke, dan terus di situ Cynthia pakai eye primer. Sih, Cynthia juga kaget kalau waktu itu Cynthia udah tahu eye primer. Oh my god. Padahal waktu itu tuh kayak, mana ada orang yang tahu eye primer ada. Kapan lalu tuh Cynthia cuma punya satu primer, itu dari Civivi. Soalnya Civivi tuh dulu suka pakai makeup juga. Dari situ Cynthia juga ketularan suka makeup. Civivi tuh dulu tuh cuma tahu satu produk yang bagus, itu cuma kayak Urban Decay gitu doang. Jadi dia kayak semua makeupnya tuh mereknya Urban Decay sama Chanel doang. That's it. Jadi ini bilangnya pakai blending brush. Sidian ambil warna kayak warna taupe gitu. Tadi sini mau nyobain. Iya, ini. Ini. Jadi kemana aja sih? Seluruh mata ya itu ya. Jadi kayak pakai ke seluruh bagian mata. Bentar ya sini ya, pelan-pelan sini. Terus pakai kayak brush kayak gini. Sidian ambil warna coklat yang lebih tua. Outer corner of your eyelids create depth to your eyes. Oh my god. Jadi ini kayak bentuk huruf V gitu. Terus pakai blending brush ambil warna honey brown. Itu sini cuma pengen bikin kayak semacam kayak ada warna gradasinya, soalnya taupe-nya itu kurang warna shimmer gitu. Sin, you're not actually giving a bad tutorials. I mean, I get it myself. Terus di situ Sinian tuh kayak ambil warna silver eyeliner. Cuman Sinian nggak punya. Sekarang Sinian punyanya NYX Jumbo Eye Pencil yang warna putih. Ya. Yeah. Itu NYX juga, tapi dia kayak silver retractable eyeliner. Itu salah satu yang waterproof dan bagus banget. Sinian nggak tahu kalau sampai sekarang masih ada atau enggak. Terus pakai silver eyeshadow untuk ngeset. Oke, okay. Let me put on first. Sini mau ambil silver glitter. Kapan lalu tuh punyanya NYX juga, cuman sekarang udah nggak ada. Sini yang pakai punyanya PAC yang silver glitter shadow. Jadi ini lebih glitter lagi. Kayak buat ngeset. Oke. Okay. Terus di situ Cindy juga pakai pensil eyelinernya Cindyan untuk pakai di eyeliner di waterline. Oke. Okay. Terus kayak warna ambil honey brownnya tadi radar. Terus Cindyan pakai di bagian bawah matanya Cindyan. Kapan lalu tuh booming banget eyelinernya NYX yang curve eyeliner. Sidian itu lihat Michelle Phan terus keracun beli. Terus Sidian di situ tuh bikin cat eye gitu, cuman cat eye-nya small banget. Padahal Sidian pengennya dramatic look, padahal harusnya cat eye itu enggak kayak gitu. Oh my god. Tapi anyway, Sidian akan bikin wing eyeliner yang kayak gitu. Pakai maskara.
Di situ Sidian pakai falsies. Cuman sekarang Sidian punya maskara Maybelline baru yang Barbie Magnum itu. Sidian pakai di atas sama bawah bulu mata. Ntar ya Sin, jangan blush on dulu ya. Dan di video Sidian ada kasih keterangan kalau kalian mau pakai false eyelashes atau bulu mata palsu boleh banget. Terus di situ Sidian kaget kalau Sidian tuh sebenarnya udah tahu contouring. Jadi di situ Sidian tuh contouring sama pakai blush on. Jadi kita contouring ya. Terus waktu itu Sidian pakai blush on deh kayaknya. Dan blush onnya itu pink banget. Jadi Sidian mau ambil skyline di sini. Sidian dulu pakai itu tuh sukanya dari tengah soalnya kelihatan kayak blushing gitu. Terakhir Sidian pakai Revlon Color Burst warna pink. But I don't have it anymore. Ini lipstick dari Too Faced. Warnanya juga sama fuchsia. Cuman sayangnya ini enggak tinted. Ini kayak lipstick cream gitu. Looknya cuman kayaknya ini lebih sedikit sintian dramatik, jadi hasilnya lebih agak kayak dramatik karena eyeshadownya dulu tuh nggak pigmented. Ini sinian kayak eyeshadownya kayaknya lebih pigmented, jadi kayak ini. Okay, guys, ini menyenangkan banget sungguhan. Ini pertama kalinya sinian recreate makeupnya sinian yang zaman dulu dan ini nostalgia banget beneran. Anyway guys, thank you udah nonton video ini. Kalau misalnya happen kalian mau bikin atau recreate makeup look ini, please kasih tahu ke Sindian dan kasih linknya di komen di bawah. Sindian pasti bakal ngecek. Jangan lupa untuk klik like button. Jangan lupa untuk share ke teman-temannya kalian. And I'm Sindian. I shall talk to you guys really soon. Bye!